Adil, tampaknya sesuai di cup mulai kebingungan dengan sebuah kopi cup. Di sana ada Sulaiman. Ya ampun, Chicago. Ya ampun, semua apa itu? Apa itu? Memang akan sulit bagiku untuk melupakanmu. Namun biarlah waktu yang menghilangkan ingatanku pada dirimu. Wow. Eki lagi. Jebret. Ya ampun. Oke. Hey yo. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue. Welcome back to my channel Fuckboy Channel. Oke, geng, di video kali ini kita akan melanjutkan perjuangan Indonesia di kancah Asia, yaitu Piala Asia U19 Timnas U19 kita Garuda Muda. Kita akan berlaga. Oke, kita akan berlaga dan kita harap dukungan dari kalian dengan cara klik tombol subscribe di bawah video yang berwarna merah menjadi warna abu-abu, dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan like, comment, and share ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung lanjut ke pertandingannya Indonesia melawan tanda tanya. Let's go. Oke, geng, kita sudah berada di sini di bagian Piala Asia U19 geng, di match kedua antara Indonesia melawan rajanya Asia Tenggara Thailand. Aswadikap. Negara apa ini? Gajah kuning. Oke. Goblok. Oke, geng, inilah grup kita di mana Korea DPR MPR Presiden BPK KPK wow menjadi raja di grup B, mencetak kemarin mengalahkan 2 gol tanpa balas mungkin dengan Thailand, dan kita mengalahkan Malaysia 2-1 dan kita berada di posisi runner up sementara. Keren sekali. Dan tidak ada dusta di antara kita. Kita bermain di level superstar, geng. Dan bermain 8 menit. Dan kita langsung lanjut ke gameplaynya. Di sini ada Hernando Ari, Alfred Dewangga, Rifat Marasabesi, Jarodel, David Maulana, Fikran Akbar, Bektam Putra, Egi Maulana Fikri, Ezra Walian, Witan Sulaiman, dan Bagas Kavi. Tampaknya meninggal cuma kita nanti mungkin. Aduh, nggak ada lagi. Alah. Gak apa lah, seadanya. Semoga tidak ada apa-apa di belakang. Mungkin ada apa-apa di depan. Dan kita bermain di stadium Saitama Stadium di Jepang 2002. Dan sudah di sana ada Trasil Dangda. Ini gimana ini? Oke, kita langsung aja ke pertandingannya. Akankah Indonesia mampu mengalahkan Thailand dengan sebuah hilangnya kesadaran, yaitu pingsan dan juga koma titik tanda tanya. Wow, di sini masih ada sumber daya alam di dalam kuburan. Dan inilah Stadion Saitama yang mempunyai sebuah lampu neon LED, di mana kita mempunyai sebuah lampu lip, dan inilah para pemain. Loh, terakhir Jangda kok main? Emang apa sih nggak boleh? Tampaknya ada kesalahan dalam input. Terhasil Jangda, tolong umur. Swadikap, akap. Dan para pemain sudah masuk di lapangan untuk menyanyikan lagu kebangsaannya sendiri-sendiri. Dan inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan itulah lagu kebangsaan dari Indonesia Raya. Dan ini lagu kebangsaan dari Liga, dari Aswani Cup, Akap. Dan ini lah. Wow. Abincong, ketanggilan. Bruh. Mana adanya sebuah kerusakan. Tinggi kali ini. Ini umurnya sudah berapa tahun? Sudah 35 tahun. Ini 72 ini, woi. Iya, ngerikan. Dan para pemain, ya ampun, kecil-kecil banget Indonesia. Dan bersamaan untuk mengajukan sebuah persyaratan. Titipan. Titip. Keserat. Perompak. Do, main do.
negeri alang kilap dan ada land up dari Indonesia makai land up yang dipakai untuk volley. Di sana ada stopper 4-2-1-3 di mana masih ada sang ujung tombak bagus Kavi dan juga ada wali hitam selamat ini melalui kamu dan bikin nambah lalu bagaimana sebenarnya dan kita akan memulai jalannya pertandingan babak pertama. Inilah laga yang menyakitkan antara Indonesia melawan Raja ASEAN. Oke, seperti biasa kursor saya berwarna merah dan baju berwarna biru. User 1 ya Mbak Jen dan saya user 2. Dan sudah dimulai pertandingan di mana adalah pertandingan memasak. Awas Indonesia, kita harus berhati-hati karena hati-hati itu adalah sebuah tugas yang sangat berbahaya antara negara dan juga antara bangsa. Awas Indonesia, ini mengatasi segala ekonomi dari sistem organisasi, urbanisasi. Awas Indonesia, come on. Masih ada sebuah halauan dari sebuah peringatan dini tsunami. Awas Indonesia, satu saja, satu di sana. Wow, disikat. Aduh, berbahaya di sana. Ada gimana Nafikri mencoba kepada Witan Sulaiman, mencoba kepada Bagus Kavi, sebuah umpan Beckham. Beckham putra, umpan yang sangat manis. Beckham kembali lagi ke Samian. Di sana ada Beckham, bagus Kavi, bagus. Wah, sudah itu sudah ada segitiga dan juga kota dan juga ada sebuah ruang dari jajar genjang dan juga layang-layang. Di sana ada Alfred Dewangga mencoba kepada Ezra Wayan, mencoba kembalikan kepada mantan. Di sana ada Beckham putra mencoba kepada bagus Kavi. Ya ampun, sebuah lari maraton 1000 kilo dari sebuah negara Arab Saudi dan juga Syria. Awas Indonesia, masih menguasai jalannya pertandingan ini. Ezra Walian, Ezra mencoba kepada Eki Maulana Fikri. Witan, ya ampun. Pertandingan yang sungguh-sungguh gurih dari masakan Royko. Awas Indonesia, memang sulit sekali. Memang aku sulit, bagiku arah sulit banget. Angel. Di sana ada Rifat Marasebesi mencoba kepada Eki Maulana Fikri. Eki kepada sebuah kolong yang sangat manis. Fikrian Akbar kepada Witan Sulaiman. Ya ampun, sikau. Ya ampun, sebuah apa itu. Memang akan sulit bagiku untuk melupakanmu. Namun biarlah waktu yang menghilangkan ingatanku pada dirimu. Wow. Ya ampun, masih ada Witan Sulaiman mencoba membody balance. Di sana ada David Maulana. David kepada Jardil. Di sana ada Fikran Akbar lah kok ke situ, saya salah umpan, salah bingung, salah Muhammad salah di sana. Awas Indonesia, awas. Jardil tidak mau kalah. Jardil aduh sangat kuat sekali. Nice, di sana ada Fikran Akbar mencoba pada Witan Sulaiman, umpan yang sangat melengkung seperti pisang. Eki Witan Sulaiman, Eki lagi jebret. Ya ampun, sini ayo kita berjoget beria. Ayo goyang dumang biar hati senang, pikiran pun tenang. Sebuah pergerakan anti hilangnya sumber daya alam dalam kuburan dan terjadinya perdagangan internasional antar desa dan juga kota. Manis seperti apa, nggak tahu yang manis seperti dia. Ayam goyang tuman, mantan saya manis namun kenangannya pahit. Adalah oke, nice. Aduh, saya Jardil Luper Jardil. Di sana ada Jardil, tampaknya sesuai di cup mulai kebingungan dengan sebuah kopi cup. Di sana ada umpan apa itu tampaknya sesuai di cup mulai meminum kopi cup yang ada racun tikusnya. Awas Indonesia, awas buang gak sih dotaik. Enak kali di sana ada Beckham Putra. Beckham Putra. Cungrusui. Di sana ada Beckham Putra. Alfred Dewangga B. Eki Maulana Fikri sendirian. Eki kepada Witan. Ayo di sana bagus Kavi. Bagus. Ala. Sudah ada kota, saya sudah bingung tanggal balik rono malah Rene. Ya ampun, masih ada Alfred Dewangga mencoba. Ala sundulan. Bingung angel, sangel. Angel.
adalah di sana masih ada sebuah limparan pisang untuk menjadikan sebuah panjat pinang. Awas Alfred Dewa, enggak kuat di sana. Oh, nice sekali ada Egy Maulana Fikri. Egy ke belakang tidak kuat di sana, ada David Maulana. David Maulana terlalu deras, terlalu deras seperti banjir bandang dan juga puting beliung. Enggak kuat saya di body-body. Awas Indonesia mempunyai tulang punggung antara anak dan juga seorang orang tua di sana. Ada Jardel kepada Rifat Marhabesi, Rifat Marhabesi kepada Pekan Putra, sebuah umpan segitiga dan juga sebuah diagonal ruang di sana. Ada Pekan Putra mencoba kepada Egy Maulana Fikri. Bagus kami, lemot sekali. Oh ternyata disikat dekernya sampai pecah, tidak memakai helm SNI, terjadinya tilang. Aduh, tak tahu ini seperti apa. Aduh, padahal kita yang menendang malah dia yang melanggaran. Ayo, saya bang, saya lah coba lah. Oke, awas kita lihat sebuah Egy Maulana Fikri. Gila-gila sih, siapa tuh pemainnya lah. Oke, ya ada Pekan Putra lah. Ya, coba. Coba Pekan Putra, Egy. Seperti itu loh. Ya, kita ganti Ezra Walian. Akankah mampu menghancurkan hati, hati Indonesia? Kurang sini. Op, awas Indonesia di sana masih ada Ezra Walian. Kayaknya saya saja kan harusnya 2-0. Tampaknya dia 2-0 biru. Oh ya jatah lah wonge guys. Oke geng, untuk melanjutkan ke babak kedua sebelum saya jeda, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini yang berwarna merah dan juga. Oke, kita langsung aja ke pertandingan babak kedua. Let's go. Tampaknya ada penampakan di pohon gedang seperti kuntilanak dan juga pocong. Pocongnya yang beranak tapi kuntilanaknya sepertinya mandul. Di sana ada Witan Sulaiman. Woi, kenapa itu? Kenapa itu? Ada Bekam Putra mencoba kepada Rifat Marasabesi. Rifat mencoba 1-2, bukan 3-4. Karena itu hitungannya terlalu banyak. Ezra Walian, Ezra, alah kesuan. Kesuan, celeret apa? Celeret, blimbing ulo. Di sana masih ada. Wow, awas Indonesia, kita harus mencoba mengepung dari sel tahanan Kapolsek. Awas, saya, ini bagian saya. Oh, umpan apa, tendangan apa, tanpa arah, tanpa tujuan, seperti cita-cita yang tak terkuburkan. Di sana masih ada Bekam Putra, terlalu lama sekali lagi di sana. Ada Bagus Kavi, bagus, mencoba kepada Ezra Walian. Bagus Kavi kembali lagi, Bagus Kavi, alah, ke belakang saja. Nice, di sana ada Alfred Dewangga mencoba menenangkan pikiran, tanpa amnesti, tanpa tujuan. Di sana ada Rifat Marasabi, Bekam Putra yang dituju. Bekam, alah. Oke, masih ada kalau saya. Alah, kono sing bingung, angel. Aduh. Tanpanya sebuah alibi yang menjadikan sebuah alasan. Awas Indonesia. Jangankan, biarkan ini. Rasa ya ampun. Awas di sana ada Bagus Kavi mencoba kepada Bagus Kavi. Alah, terlalu terburu-buru. Terlalu Bagus Kavi. Kesuan. Di sana ada Bagus. Offset. Alah, ini kan menjadikan sebuah program transmigrasi dan urbanisasi. Ya ampun, ternyata adanya dealer Honda dan juga dealer Yamaha. Ini menjadikan sebuah persaingan antara negara-negara. Terhadap kepada Witan Sulaiman, Bagus Kavi, bagus, teguk. Ya Allah, tendangan macam apa itu? Tanpa cinta apa-apa, angel. Yes, gak enak karena terjadinya sebuah hubungan antar publik. Tampaknya sebuah memang penyesalan itu di akhir, tidak di depan. Kalau di depan itu adalah sebuah kemajuan dalam keberhasilan. Di sana ada Bagus Kavi. Lu kok saya malah enggak lah yang elah. Di sana awas Indonesia, di sana David Maulana. David mencoba kepada Alfred Dewangga. Di sana Bekam Putra. Bekam sikat ala. Kok nggak ada anjing hilang, goblok. MVP one matang. Nyambung iki. Aku iki Bekam Putra mek tak pressing ini. Kipernya mumet. Iki malah. Lho. Enggak waras. Ngapa? Le.
tampaknya terjadi kesalahpahaman antara sang mantan dan juga selingkuhan. Ini menjadikan sebuah hubungan yang retak. Ya ampun, 2-0 Raja ASEAN menjadi sebuah ratu sekarang dan rajanya Indonesia. Aduh, dibombardir 7 hari 1 malam. Awas Indonesia, ada olah-olah terasa sedang dan tidak berkutik. Aduh, kok rebutan seperti lotrean. Di sana ada Ezra Walian mencoba kepada Egy Maulana Fikri. Bagus Kavi. Ya ampun, dikepung 2 orang karena ini menjadikan sebuah hubungan. Karena untukmu yang memberiku arti, kuharap jangankan, biarkan rasa ini mati. Di sana ada Bagus Kavi. Terjadinya sebuah serangan-serangan dari netizen. Jariklah dirimu loh, Mari Kavi. Tampaknya ini yang membuatkan sebuah kekesalan dalam sebuah hubungan. Ini menjadikan sebuah, awas Indonesia, awas. Oh, terjadinya sebuah, jangan maju. Sudah kubilang jangan maju, kemudian maju, malah maju. Kan terhasil dangdut jadi terhasil tampak. Alah, lon Saudi Cup nyanyi. Alah, lon enggak. Sebuah umpan membelah salah. Salahnya tidak bisa dibelah, cuman dipelek. Akan jangan maju. Masih di sana dari Fatmara Sabesi. Awas Indonesia, jangan terpancing. Kita masih bisa mengambil sebuah hubungan. Lah, libur. Loh, bukan saya yang mengambil. Oh, saya. Ya ampun, terhasil dangda. Aduh, angel iki, angel. Hah. Awas Indonesia, awas! Tendangan lo, kowe ngelonnya apa? Datang kayak pelanggaran. Ayo kita sikat di babak terakhir ini, akankah bisa? Ya Allah, baik sekali dengan sebuah tendangan yang sangat melintir. Di sana ada Beckham Putra mencoba kepada Egy Maulana Fikri. Egy, awas Indonesia. Mesti ini terlalu terpancing. Awas Indonesia. Masih ada harapan. Libur. Egy Maulana Fikri mencoba kepada Witan Sulaiman. Oke geng, bagaimana permainan kita hari ini? Maaf kalau tidak bisa menang. Walaupun imbang, itu sudah menghibur Anda di rumah. Stay at home, stay at head. Karena ada corona di sana. Lu kena corona, gue yang bangga. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini yang berwarna merah menjadi warna abu-abu. See you next time. Salam pas. Wow.